Apapun makin di bawah dunia ini kijanu baut sogok. Dengan-dengan lali lek sembayangan yang tebing ini ke sekarat kiki mati dalam keadaan mayatnya lagi haus. Apa tu sujud-sujud nungke-nungke lelah-lelah. Mulai mula tersiksa tu dalam kubur sama mati-mati gerende sembayang tiak nento waktu laku ni. Hasan Sumar Usen cucunya Rasulullah berperan dengan Yasin wafatnya Sabilallah Allah Adam Siti Hawa datuknya si moyang kita makamnya di luar kota Allah Mekah wal Madinah air zam-zam Ka'baitullah Sayyidina Ali Siti Fatimah Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah kita hadir di majelis dimanapun majelis pengajian dalam rangka untuk kita kembali mengingat dan bertakarruf mendekatkan diri dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur kepada sida Allah. Tidak zikir kepada sida Allah. Maka kalau hati ini sudah selalu ada Allah, selalu zikir, selalu dijaga, tidak suuzon kepada Allah, ndek suuzon jog desida Allah, ndek kenan suuzon jog desida Allah, ketika dia diberikan takdir nyingkan tebing nikmat atau nyingkan tebing ujian, dia menyalahkan Allah. Ini namanya suuzon kepada Allah. Ya Allah, apa kena aku doang sakit? Ya Allah, apa kena aku doang yang susah? Ya Allah, apa kena aku doang penang? Ini sudah menyalahi dan itu suuzon kepada Allah. Yang penting hati ini kita jaga. Dendek suuzon jog desida Allah, dendek suuzon jog desida Nabi, dendek suuzon jog para aulia Allah, dendek suuzon jog dengan salah. Dendek suzon jog dengan serapat jog desida Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang mampu menjaga hatinya dari sifat-sifat samara baru ini termasuk suzon. Dendek suzon jog dengan pacu. Nilaun ampun maaf. Kekuatan ngaji dong ina setia apa dia mau ini. Det kanggo suuzon jok dengan bangun masjid, bangun musola, bangun majelis, bangun madrasah. Nah kalau orang tetu-tetu dan bertakwa, tetu-tetu dan takut jok Allah Ta'ala, maka dia tidak akan pernah suuzon tempat di mana akan dibicarakan agama-agama Allah. Maka sila kita rawat hati ini. Kalau hati ini mau bersih, hati ini mau baik, hati ini mau bagus, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perlu merawat pipa-pipa. Mbah tersebut aran pipa. Guru-guru kita jangan sampai suuzon kepada ulama-ulama kita. Coba dari Allah, Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, tabi'in turun satu, tabi'in tabi'in turun dua. Menurun. Terus kepada sahabat. Pertama, paling tinggi sanad, paling tinggi pangkat sanad itu adalah sahabat. Setelah sahabat, baru tabi'in turun satu. Setelah tabi'in, tabi'in, tabi'in turun dua. Baru kepada para aulia-aulia Allah. Para orang-orang soleh. Ini harus dibangun, harus dijaga. Supaya tetap pipa air saya ngelek oleh sumber sak murni sampai kepada telaga. Walaupun jak pipa-pipa niki nak kodek-kodek. Walaupun jak saluran niki arak
pipen belik arak pipen kau dek. Tetapi kalau airnya murni dari sumbernya, pasti dia akan melewati pipa-pipa walaupun itu kecil dan akan sampai kepada telaga, kolam. Apa itu kolam? Hati. Maka harus dijaga. Lamun ilmu tasawuf, Bapak Ibu, saat tersebut kolam niki atin. Maka air yang datang sumber itu memenuhi air kolam sabaru adalah ilmu-ilmu dari para ulama. Nah, lamunah bagus, pipen solah, pipen saluran solah. Dan yang sak ngelek mengalir niki adalah sumbernya mata air. Maka akan sampai jok telaga niki. Lagu lamun pipen tepung, lamun pipen sede, lamun pipen bancel. Dan bau datang air niki. Dan bau sampai jok telaga niki. Maka telaga niki adalah hati. Hati ini lebih luas daripada samudra pasai. Lebih luas daripada samudra Atlantik. Aparan? Pasifik. Hati. Maka alhamdulillah. Elek majelis ta'lim. Elek pengajian tiap pelukum selami. Selalu diisi hati ini dengan nasihat. Selalu diisi dengan peringatan-peringatan. Selalu diajak mengingat Allah. Selalu diajak mencintai baginda Nabi. Maka itu wasilah jalan kita untuk membersihkan hati. Maka orang-orang tembus sampai kepada Allah itu hatinya. Disebut dengan ilmu sir. Ilmu rahasia. Hati. Imannya solah-solah sebang. Maka lagu hati yang tadi solah. Tentu. Maka pipa-pipa itu harus diperbaiki. Supaya sumber air itu, sumber mata air itu sampai jok telaga niki. Telaga niki adalah hati. Hati niki lebih luas daripada samudra. Lebih luas dari apapun. Karena hati niki bisa menjangkau. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam. Sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan jalan salawat salam, kita sampai kepada ma'rifatullah. Kita sampai kepada rahmat Allah. Kita sampai kepada karunia Allah dengan melalui kita bersalawat. Bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawak tengiring sareng sami pelunggom samitian teiring aturin selawat kepada sidin Nabi dengan hati yang khusyuk kita menghadirkan hati kita, kita mengharapkan Nabi hadir, kita meyakini Nabi hadir walaupun makamnya ada di Madinah, tetapi salam pelunggom samiti yang pasti sampai dan pasti didengar. Dan pasti akan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat alaika ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاحتفت منه نكما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي
Ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawah. Anta syamsun, anta badrun, anta nuh. Anta iksiru wa dhani, anta misr. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan dijan salam syafaat, bantuan lemak lejelul kiamat. Amin. Ya Rabban Alamin. Tian sering sampaikan berulang kali, siapapun orang yang membaca salawat di bulan ini, bulan Rajab, akan diberikan satu tegukan air minum yang terpengenam lemak lejelul kiamat, si malaikat, si desida Allah, si desida Nabi, tapi si nak terpengenam ai sesangat sin solat, ai sesangat sin istimewa, ai sesangat sin bagus bagi orang-orang yang suka membaca solawat di bulan Rajab. Amin ya Rabbal. Hadirin sani jamaah yang dewek hormati muliakan, karena makin tiang pelunggom sami berada di bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan. 12 bulan niki. Lamun tiang pelunggom sami sebut bulan Hijriah. Arak kalender Hijriah, arak kalender Masih. Mbe teparanaran kalender Hijriah. Muharram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Sawal. Zulkaidah baru lupa. Zulkiadah, Zulhijjah. Nah, niki 12 bulan. Ia teparan aran bulan Islam ini. Lamun bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, bulan kapir unil lagu. Lain-lain doang minak pada parah. Gih, tetap bulan niki selaku biar nenek doang. Lain-lain dan pada sandarang lawan bulan kapir unil. Padahal selaku sepian bulan niki nenek. Dek tuah kena bulan libur bulan Sawal unil. Tak tuah libur Februari unil kan. Niki selapun hakikat niki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Darak lalu entar saya sandar jok dengan kapil jadi ini. Cuma lamun jelun arang sak tersebut aran minggu ni niki ja tun niki ge minggu. Yang pun dia belum sami dia bau kena minggu. Ahad. Ahad. Ahad 1. Senin 2. 3 Selasa. 4 Rabu. 5 Kemis. 6 kebende kena sitah. Jumat karena di situ tempat orang berkumpul. Di masjid namanya Jum'ah. Sabtu jelo ke pitu. Bahasa Arab pitu sabah. Sabah yang pun disebut sabaat. Ke pitu boleh jelo. Nah di antara 12 bulan niki tersebut aranjari bulan Muharram. Mbe ya bulan Muharram niki tentu bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab. Ada yang mengatakan
Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Lagu saya sebut di Al-Quran jadi empat niki. Maka bulan Rajab niki bukan hanya terjadi peristiwa Isra Mi'raj di tanggal 10 Rajab, di sini sudah diciptakan Nur Muhammad. Di situlah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Cahaya ini, nur ini adalah zat Muhammad, sehingga tiang pelunggom sami selaput niki adalah berasal dari cahaya. Lagu ketika tebait elek cahaya Nur Muhammad niki engkah taran cahaya malaikat tebait elek tetesan nur surga neraka manusia selaput. Lagu engkah naran cahaya demen tepiak jari malaikat, napi jari malaikat. Tepiak jari manusia lek cahaya niki, engkah naran cahaya manusia jari. Cuma satu sumbernya, satu pokoknya adalah cahaya. Semua kita berasal dari cahaya Nur Muhammad. Makanya nabi itu adalah segala-galanya. Empalan paling tinggi napi, simparan paling tinggi malaikat. Yang paran paling mulia malaikat, bahkan tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung istimewa adalah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya raudhah antara mimbar dengan Masjid Nabawi. Sampai-sampai ampura maaf ketika tiang pelunggom sami berada dalam cahaya, berat diciptakan oleh Allah menjadi cahaya, tidak lagi namanya cahaya melainkan namanya manusia. Manusia aran lamun dah terbaik. Terus araran malaikat, araran manusia, araran tumbuhan, araran surga, araran neraka, araran jin. Cuma satu pokok, satu sumbernya adalah cahaya. Pada marak pelungguh musak bande beras. Bem lain nak tuan dia baru. Apa bande dia beras. Bemlaik kelalung elar. Tulah kan Malik, bebandan Malik. Apa jawab dia tiada tuang? Tempung. Engkah kena beras. Engkah dah kena beras. Oh, nak jika saat lalu tak beras. Dia main tulang. Datangan balik. Membulat-bulat. Membulat-bulat. Demen meludin bapak. Wah, pihak ciput. Tiang si demen ke melodin bapak. Tiang cipun. Nah. Demen ada pelodin-lodin. Tekolokan. Tolang lengu. Napi jari. Engkah yang kena tepung. Nah, iya kaya yang saya baru. Selapun sumber cahaya. Nur Muhammad. Lagu nyikan tepiak jari malaikat, cahaya niki, nyikan tepiak jari jim, nyikan tepiak jari manusia, piak jari tumbuhan, piak jari surga, piak jari langit. Engkah naran cahaya, tapi manusia, malaikat, jin, pohon, langit, surga, neraka. Maka yang pun neraka niki kan bekui. Lemak ada julu kiamat, narak butaker suara neraka niki bekui. Sampai-sampai dengan bih, kemelas. Isi uni suara neraka sak. Nyurak bekui, gedek lalu, sakit tangan lalu, isi dengan sak. Zolim, isi dengan sandik pacu, isi dengan sak. Peduak nenek, isi dengan sak. Berdosa, sampai-sampai Nabi Muhammad pun semperak. Dan memang ketahuan yang tadi itu Muhammad. Menggah, silin. Akhir Nabi Malik Allah, neraka. Mau ketahuan saya mau semperak dia saya. Itu adalah Muhammad. Aku ciptakan engkau karena dia. Baru dengah naran Muhammad doang isi neraka niki langsung melekuk di mani macam-macam. Kembe, karena semua itu adalah asalnya kita Muhammad. Nur Muhammad. Demen apa depeng-depeng aja jah baru niki. Demen apa kepek-kepek apa depeng-depeng. Kalau orang tolong kedelik. Batun kedelik. Apa jari ini?
engkah kena keciput. Padahal selapun payek keciput kaliadam asalan beralas. Jadi pantas ulama mengatakan ta'allaku iradatullah liijadi Muhammad. Andin yakni karena Muhammad. Allah Ta'ala baru berkemilik ya pihak zat Muhammad, ya pihak nur Muhammad. Ia pun pada tepiak selaku makhluk itu. Baru berkemilik iradah. Baru berpekayunan, berdua sifat iradah Allah Ta'ala. Meleng ke pihak nur. Maka dari ambil dari nurullah, kemudian diceritakan nur Muhammad. Baru berangan Allah Ta'ala pihak yang pengurusan. Andai ini tepiak Muhammad, tidak kita selamat. Yang pun gak saya mau jamin dia tetamu surga Nabi Muhammad. Bau ni tak jamin dia tetamu surga si sembahyang. Ha? Bau ni jamin dia tetamu surga si sedekah. Bau tak jamin dia tetamu surga si bangunan. Darah et semal jual. Darah et semal sosok et perangan diri tetamu surga si pegawian. Enggak ni bau jamin pelukum samiti yang masuk surga adalah baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya tiang pelungkum sami sila. Kalau sudah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dewek tiang pelungkum sami, ia tembus jok desida Allah, ia bedait kece desida Allah, tentu kita mencontohi mengikuti gerak-gerik pegawaian, ucapan, unikan, tabiat. Yang kok tiak semal jari umat Nabi Muhammad. Memang betul. Ndik salah. Lamun arah tuan guru nyampe yang kena selaku umat Nabi Muhammad. Yang terjamin tamu surga. Yang terangkat elit neraka. Yang terbebasan elit neraka. Betul. Itu tidak salah. Karena lamun doa Islam memang wajib tetap masuk. Lagu berbentang adat sak mau iring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak entar tahu itu Bapak Ibu berselawat. Ha iya wah nggih. Berselah tiang sering menceritakan hal ini, bagaimana orang memperoleh kemuliaan, bagaimana orang sampai kepada makrifat Allah, bagaimana orang sampai kepada makom tertinggi di hadapan Allah gara-gara luwe dan baca solat. Sadun dedek. Sadun dedek kesih dahsan salawat. Sadun dedek. Masya Allah. Pemalaikat doan dan mampu hitung pahala dengan baca salawat. Ayuh, buruk ni kiki. Ma kanallahu li'azibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 13 tahun. Ndek pada tazab, ndek pada tersiksa, ndek pada tebing musibah, ndek pada tebing bencana alam, tsunami, banjir, apapun itu bentuknya namanya musibah, ndek pada tican manik Allah Ta'ala wa anta fihim selama Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara kalian, ada di antara mereka, ada di sekelilingi mereka. Ya ampun, Mekah Madinah. Pada saat itu di Nuh terjadi angin puting beliung, di Nuh terjadi banjir, di Nuh terjadi gempa bumi selama Nabi Muhammad hayat. Kembe karena wah terjamin si Allah Ta'ala yang terjaga selamun arah Nabi Muhammad di tempat itu. 60 telung desa tahun. 60 telur tahun usia Nabi. Dan wah terjadi musibah. Marantan mangkin. Wah dek banjir Mekah. Wah dek banjir Mekah. Wah dek angin puting beliung di Mekah. Baru ganti. Iring tuan guru ni ke lombok barat Gunung Sari baru ilik ngejar ni. Waktu lalu Isra' Mi'raj. Ni ke lik Gunung Sari ni, bukit tinggi.
Sai-sai dengan nikah. Gubuk daerah negara itu ada di sekeliling mereka Muhammad. Maka Allah tidak akan pernah menurunkan wa ma kana Allahu li'adzibahum. Ndek dia tu pementun azab insyaallah taala. Mula guk mangkin nabi wah nenten nara. Nabi wah wafat, nabi wah ninggal. Bagaimana caranya? Maka basahi lisan kita dengan sebutan Muhammad. Lombok niki termasuk Indonesia niki paling banyak orang bersolawat. Ya ndek apa ya pelengek negara lain kedik baca selawat ndek. Samuk tawan si dewek. Kembik bilang malam Jumat sila saksikan musola masjid serakalan. Hasan Sumar Husain cucunya Rasulullah berperan dengan Yasin. Wafatnya Sabilallah Allah Adam Siti Hawa datuknya si moyang kita. Apalah ya? Makamnya di luar kota Allah Mekah wal Madinah. Air Zamzam Ka'baitullah Sayyidina Ali Siti Fatimah Nabi Muhammad Rasulullah. Daka ejak kena Muhammad dan salawat. No. Pantas para basen tuan guru sabaru Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru daripada guru, para ulama, para kiai, para tuan guru, saara nikele Rusaifah Mekah Al-Mukarramah. Nabi basa ibu, wah ngipi, elek murim baginda Nabi, luwe iring baginda Nabi. Siapa dia? Adalah umat-umat saara elek Indonesia, umat saara elek NTB, Lombok, Kembek. Duit lalu entan pada baca solat. Lamun arak gobok demen berselawat. Lamun arak demen gobok serakalan. Lamun arak demen masyarakat daerah desa berselawat. Sebut pasangan Muhammad. Dan gemes yakti jangan azab. Sudah-sudah Allah SWT. Saya nak uangkan arak kan. Maka enggak ancara demakin. Basahi ladang lisan elak bahasa kasar niki luwe-luwe tersebut Muhammad. Udah dah kan nyanyi leweng-leweng masa kedi aneh li serakal semua. Lagu arak doan tuan mau baca selawat bare. Asrakal badarun alaina pahtopat minhut bodoh. Yuk-yuni nutul. Mana masyarakat-masyarakat tua ni kila gunda apa-apa lisannya mengatakan topat. Tapi sebenarnya hatinya nyambung kepada baginda Rasulullah. Dakak-dakak aja kena topat lagu samping. Padahal pah tapat tu ni kena pah topat tinggi. Lagu dakak aja kena topat. Enten sak berselawat. Enten sahadir li majlis salawat doang. Wah terima sidi-sidi Allah subhanahu. Alhamdulillah. Kamu demili gubuk taman. Berkah damai. Ya. Kuat-kuat berselawat. Sulis-sulis misalnya nyanyi-nyanyi ini ibu. Marah sabar. Salatullah. Salamullah. Ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah insyaallah gobok dia nama negara dia nama daerah dia nama terpenjauh ilik segala bala musibah banjir tsunami gempa bumi gunung meletus. Sekedua nabi. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ndik dia entun azab, ndik dia tentun musibah bala.
selama daerah itu, gubuk gempeng itu senang beristighfar. Hebat ibu, istighfar. Selawat istighfar. Insyaallah. Karena cara dia penolak balak masih istighfar. Cara dia penolak balak masih berselawat. Man ladhi mal istighfar. Saya kuat baca istighfar. Allah akan memudahkan dari yang sempit menjadi luas. Sebekat jari roro. Bapak-bapak, bekat lagi. Oh, cuma ada bekat-bekat tirut dengan apa? Dengan pintu seroro, ini bekat pintu. Sulit, sempit, susah. Gerem bekat. Ya, kersuku-suku mbekenyet di sit pikiran. Lain doang. Musuhnya. Ternyata arak. Arak cerita ni. Lalu dia cerita ke nanti ada kembali aja. Nanti ada cerita mas. Dia main kelema. Pengantinan ini dek cerita belum Ustaz Mujtahidin. Arak pengantinan itu, demen kelemak merumut, jeding nih. Kakak merumut nih, mau kedua si tetangga. Angkat aja ribut lalu anak kelemak. Lalu si kembin tegak ribut, dia ribut tu nih. Kembin, semalam malam dia kini tahu. Kembin dia tahu nih. Dia ini dah itu nih. Dia ini dah loangan. Anak buntu. Hah? Bilang anak menek. Anak ini nunut sedak no. Harap. Tiang lain dek sadu si ilmu santet. Isi ilmu sama rak-barak baru termasuk. Dengan sak sedak, saling sedak tukang ranun dek sadu lah tiang. Lah. Pokok liwat dan ngerokok ni itu dengan sahabat kawin. Mereka serut rokok. Dan ini masak. Jangan batu rolik maghrib sampai subuh. Men dan ini solah. Balik-balik ke dia. Kan ini macam-macam ilmu. Sak marak-marak ini maksud. Mudut. Ya pok sak ngerumun. Gedek laluk. Lelah laluk ku ni. Oh badek jangan bakat. Senina dia. Si penawan dengan ini. Berbeken tenan ni, lalu kepetiangnya syarat tu, tu arak dengan tu laut ton tahu ni, lalu berangkat, tebingai, sementara angai pun suruh enam, dai dengan luang, aranjano tepetelang dengan si penggita ini, cedak, angkat netu lain pengajian. Pas ini kena bekat baru roro. Artinya penyusah segala kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah lamun dengan yang baca solat, baca istighfar. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka cara tiang pelukum sami mati dari sida Allah solat. Madan mati ila Nabi solawat. Nah makin segede masalah sembahyang. Kedung semakin niki bulan Rajab tak terima perintah sembahyang. Dalam kitab Irsyadul Ibad karangan daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan wa man tahawunu bis shalah akibahullahu ta'ala bi asyara bi khamsi asyarati hukubah. Sai-sai lalele sembahyang, sai-sai remehan sembahyang,
Sai-sai abot sembahyang. Sai-sai malas sembahyang. Sai-sai ipuh sembahyang. Lali yang tebing 15 macam azab. Saaran lali sembahyang niki. Napi pengaruh dampak jok diri tiang pelunggom sami. Sai-sai lali lek sembahyang salima waktu. Dan tercabut lek akhir hayat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubil. Ia penyebab dengan mati su'ul khotimah. Kan mati niki ada dua ibu. Husnul khotimah. Su'ul khotimah. Husnul khatimah tertutup solah. Ia kena husnul khatimah. Lek akhir usia niki tertutup solah. Lamun su'ul khatimah. Mati lengeng. Mati hina. Mati dalam keadaan lengek. Na'usubillah. Mati nginem. Dah mati. Mati nginem bucun. Biwi bercerita. Maka tahu ni nak cakap nanti ada ayam yang kira tinjuk-tinjuk si bibir yang ada dengan cerita aku ni mati salah jari mana mati menibah atau lebih sebaik banyak habot tenang aja mati mati dalam keadaan ditutupi. Nabi penyebab orang itu mati sesat mati tutup lengit salah satunya adalah at-tahawunu bis-shalah. Dengan salah lelek sembahyang. Bira sinat tajab azab baru limolas. Enam yang terkes di dunia. Telu yang terkes tinggal mati. Dan sekarang. Telu yang terkes tinggal di dalam kubur. Telu yang terkes tinggal saat terbangkitan di alam kubur. Telu yang terbenyekan di alam akhir. Bira jari. Limolas. Besa pertama yang tebeng basan seh dan dunia al-maribari. Sai-sai lalele sembahyang salima waktu. Termasuk yang tercabut keberkahan umur. Yang tercabut keberkahan umur. Timak jabalu puluh tahun umur lagu berak. Umur doa. Belu berak lagu. Umur ni narak baik berkah umur ni kindarak besolah. Jarisin. Irup ja irupan. Lagu menu. Ngidung-ngidung puru. Melengo-lengo puru. Repot sih. Pokok. Di narak ya solah li dalam umur. Ya akibat telali li dalam sembahyang. Yang tercabut selaput keberkahan umur. Dina rakyat berkah, dina rakyat solah. Yang berusaha. Dini berkah usaha. Yang jual beli. Dini berkah jual beli. Pukun dina rakyat tanya tican berkah wa selaput umur. Lamun degira lali lik sembahyang. Sekedua napin taneta coba, napin taneta azab. Yang tebel langsung di dunia ini. Yang telang li wajah, aura-aura dengan soleh, dengan pacu, dengan solah. Anu kusem-kusem menu ini. Di demena. Di narak binten tek. Demenengah. Pedas nuhruan. Telang, tersapu bersih wajah-wajah orang soleh dalam diri. Dan tampak. Ia milih jauh sebang sili doang jauh. Bing batur milih rangat doang tentengat. Sing kelelik-kelelik dan dia menengat. Sing berjorak dan berjorak dan dia menengat.
Memang kenapa? Tidak ada tampak cahaya orang soleh di dalam wajahnya. Di narak tampak wajah pacul di dalam wajah. Anta petelan, Masya Allah Ta'ala. Ia kibat telah lilik sembah. Sembahyang. Saketelun, ia anta be. Wa kullu amalin bi ghairi ilmi. Setiap amal samun gawe. An bersedekah. Ainjak milun bersedekah. Ainjak milun an puasa. Ainjak milun an terawih. Ainjak milun an gontoroyong. Lagu lalin sembahyang. Darak terima salah ini. Man. Anjak bersedekah. Paling julun dia gontoroyong. Dia narak kalahan lagu. Dia sembah. Darak kena. Bih tertolak amal sak lain. Gara-gara lalih sembah. Ngaji tuah. Arah salah unangku remak. Milu lalu bertukar. Bertukar milu yang peta pahala dua gunung Uhud. Lagu pahala dua gunung Uhud mau. Sembayang asan dia teman milu bertukar. Nah ini sembayang kan ibarat seolah bertukar kembing. Sampai jam setengah enam. Demankah bertukar dia teman sembayang. Telang pahala dia sambil bertukar no bos. Tewas. Dia diterima. Selaku amal-amal. Dia diterima. Lamun telah lilik sembah. Sekeempatan. Yang tebing azab tekes di bawah dunia. Bagi dengan-dengan sak. Nabi aran niki lalele sembahyang salimo waktu niki ndek ya mau duen dengan soleh. Badak kejadian noh tekabulang duen ditina terutama dia silu lalu dosa si kotorate dan mengek berduen ini tekabulang lagu duen guru tekabulang ya buat mau. Mun saite aja ya Allah. Kadang-kadang dia milih berdoa no endah. Assalamualaikum. Betok. Penampi nu nek tampi beras ning. Mane salam wa tampi pede. Arak samenun arak. Tuh timun si batau. Nanen buka mu kena. Aing teh sembarang toko lo enak di sini nombari ya sih ya. Masih itu tawon saya sembahyang. Nanen buka jilbab. Wah gabah, beras, nampi. Lu sebut. Goyone emang sempat beduk. Lagu lamune lalili sembahyang. Dedek berharap mau doen dengan sol. Kanian berdoa muslimin muslimat mukminin mukminat nina mama mukmin nina mama muslim nina mama mudah-mudahan selamat dah dunia akhirat mudah-mudahan barokah rezeki mudah-mudahan barokah umur mudah-mudahan barokah selaput. Al-Fatihah. Lamun tendik lali jaga sembahyang milu de mau doa dengan soleh niki lagu lamun lali ja darah mama. Tunas jaga sembahyang saat lima waktu. Telu yang tembel nika samati. Nika sa sekarang ngangkot. Warak ciri-ciri doa besan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mbeyan ciri dengan salah lili sembahyang yang tahasab nika sekarang. Ya mutu jai'an. Mati dalam keadaan lama. Lapah. Wah hidup dengan lapah. Lapah puas ya.
Iya, apa yang ngerumun? Ngerumun dah yang aneh silin dah. Bengel lalu bain tertutup lain pelain dan ini ulit. Angkai dia tertutup lain ngelamang, dia tahu naran. Gagalin tutup puasa. Kepada seruan sana ikhlas, disana puasa sini. Gagalin tutup. Ada yang ketahuan ini dengan puasa bunyi. Semaman sekata nulik puasa lindu tu. Salah kaya puasa. Nah. Yang mati dalam keadaan lapah dengan salah lili sembahyang. Umbe je tepara naran lali. Arak lali si waktu, arak lali si cara. Nengi. Arak termasuk dengan sak. Beda-beda model naran sak. Lali malas. Malas apa. Arak sak ngeremeh arak. Apa dah sejujud-jujud nungkit-nungkit lelah-lelah. Mula-mula tersiksa tu dalam kubur sama mati-mati gerendek sembahyang tiak ni tu waktu laku ni. Berarti lah munah mamah tu dalam kubur nuk senang pada nuk bahagia pun ni ulik. Iya ulik ni lau. Nani ngeremehan arah ni. Termasuk masih. Lama-lama ni sekarat mati ni. Ampun maaf, dia inti yang kena mana. Dia mati dalam keadaan lapar. Sekedua ni, si nak tazab ni ke sekarat niki. Ya mutu atsyanan. Mati dalam keadaan haus. Krom belum. Kering. Yang pada tengah naik segara selap. Naik segara seni di luruh dunia. Saya dokang yang dikman milih besuh hidah. Si kembek isi ruang dahsyat dengan sekarat. Wajib tidak sekarat ni selaput. Wajib. Mau sekarat tak sekali. Arak dengan sekarat dua kali. Sekali tidak sekarat. Ngangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Ala samlong nah. Diman mati. Masih nyi ke kiri kanan tu setan. Nah iya le datangi nak tetul yang kanan. Tadi meletengi nem dia ni. Melet. Ni naik jauh ke baru ni naik. Apa jamin terbaca ni? Keliru. Hai seliu. Mak ni naik tadi. Kurang-kurang iman tetul. Kurang-kurang bantuan oleh nenek. Perlindungan dari Allah. Bayi TKI sedul. Kembik. Nyingkan tak melihat minum. Mungkin tuan datang mah. Ini nama dia tadi punya milik ke haus. Lagu nanti harus turut ke tadi aku ni. Mbek terturut dia nak mati ke dalam agama Yahudi. Setan anu dah kanya merenina. Terjauhan, ya nasi malik langan kanan si bapak. Lapa heta ciu, santer terlapa. Menuk rangga meni. Mai. Angkat. Baru puluh tahun tersembahyang, puasa, ngaji, zikir, sedekah. Lamun tu untuk ternyala yang darah kena selap. Ya ampun, suruh nunas berdoa. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan berkat tetap silaturahim ngaji pun. Mudah-mudahan tertutup akhir hayat tersolah. Terbimbing sida-sida Allah. Terjaga sida-sida Allah sampai tiap bulan sami tercabut nyawa. Amin ya Rabbal. Yang waksak siang dengan sekarang. Sekali. Dalam keadaan mereka minum. Baru epukolo angin botol tujuh sambar. Malik ketulangan ikolo angin tulangan sambar. Padahal harap ini. Kenapa? Ini hukuman. Bukan berarti saya mengatakan dia lalai sholat. Tapi saya mau jalan sendiri. Disebut orang, disebut tele.
Ingat kebiasaan ulama sabar. Dengan-dengan lali sembahyangan, ya tembing ini ke sekarat kiki mati dalam keadaan meleknya haus. Mudah-mudahan jauhi sidi-sidi Allah SWT. Sak keterlunan. Yang tazab nikan sesekarat niki. Yang mati dalam keadaan hina. Yang mutu galila. Matinya dalam keadaan hina. Napi kenan hina. Lengik bayu. Iwan rusak. Telu yang tebe ni ke samati mani ke dalam kubur. Ya Allah, birana duduk azab seni. Sampai ni tebang kita lemak masih tangki si telu. Moga ini dia menewa tersiksa sa telu no moengkah tersiksa malik. Tetap. Sampai jeluh kiamat. Sadu ni tenara azab kubur. Mereka ini coba ya. Nuwe batur ngeremeh anane mah memelihara azab ento uli uni. Cekat. Mbe yang dican dengan lali lek sembahyang azab konsekuensi balasan sak lali lek sembahyang di dalam kubur, lamunah tu dalam kubur telu masih tebi. Sai-sai lek lali lek sembahyang hatta tahta lifafihi idla'i. Kubur niki sak kiri sak kanan. Kan meni model kubur kan kiri kanan. Jipet. Begeseran tanah sati. Sedua. Ni mayit. Nyilili anda ngembah. Menuntun lampak tanah niki. Sak niki lampak sedua. Hatta tahtalifa fi dalai. Sampai remes. Berseluk tolang naik. Oh sakit temenu awak tak menuntun naik mata mati sakit. Naik ketekik rumah sakit ni kena tiram. Ngasih nasi sakit. Apa tersiksa ini? Awak tak penyawun. Hah? Nyawun. Muk kemolah nawak selapu apo jepot-jepot. Muk kemolah biwi selapu arawa sendik tersiksa. Sedua dia teladan. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsi. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsi. Yang begalur lemak nyawa di kecawa. Apunin begalur awak kecawa nyawa. Eh awak. Yang saling bela di ni nak. Kembik nampun saling bela di. Saling galur, saling salah. Adik ni tak azab. Eh awak kuning nyawa. Kamu salah. Nuntuk nyawa awak malik. Kamu nyawa salah. Yang begalur. Nabi bahasa pelungguh begalur. Berdebat. Yang saling salah. Nak cawapres ini. Nomor sakit. Salah nomor dua. Nomor dua. Salah nomor telu. Nomor telu. Salah nomor sakit. Ya Allah. Ambisi. Kenapa harus saling menjelekkan kan? Anem bisa ndek wah bau selesai. Ya jari PR tegawe solah-solah tanpa harus menjelek. Menjelek. Udah harus ada si presiden. Si calon. Nih. Akhir. Demen omaran iki sida salah unin awak. Sida salah unin nyawa manik. Sida. Saling pukul. Datang nenek.
Saya jari adilang ke nenek. Ndik mahkamah agung ndik. Ndik pengadilan ndik. Lamun itu lemak darah bun sogok nenek. Pun pengadilan nenek aja. Baya aja keping duit, baya nama aja nenek. Namun ndik, ndik gua sebut pengadilan saat ini pengadilan secara umum. Lamun yang merasa aja peren. Lamun yang merasa aja kembali sini keberatan. Apapun makin ribaun dunia ini kijanu baut sogok. Nah ini bagi seberat ini. Indeng bagi keping, tutul yang datang. Hah? Ada serangan fajar ini seberat. Anti ya baik. Wah nulai nangan dan pilih hati nurani gara-gara keping. Satu seluruh lecok. Wah bau tersogok doa nane jadi nak bau tersogok doa. Dendek neni makin. Pengadilan masih bau tersogok. Lamun itu lemak saya adilang Allah. Darak bau tersogok-sogok. Lamun itu daid bergumpuan, seduan, bergaluran. Dah. Apa arah ni? Ni Allah ni yang salah tu. Kamu salah. Apa ni nyawa? Aku yang pok tahu bertegal. Apok tahu berdengah. Apok tahu begita. Apok tahu lampak. Apok tahu nguit. Si kamu ni kena awak. Nyingkan sande manarak kamu jak ndik tahu begita, aku ndik tahu bertegal. Ani tahu bertegal nyawa ni. Hah? Apa bertegal menu? Awak. Lagu apa ini ngui tawa ke kembin? Nyawa. Lamun tak mati telang nenek nyawa. Ya boleh mati kan ngui itu. Akhirnya. Kamu salah uri nawak malik. Aku layak marak lulus atau pelang. Marak lulus ketujur dia. Ek pelang yang nanya kerba. Buk selanggah ini tembok. Momot. Lamun diarak dengan pindah. Iya kaya kaku awak. Dek mang tau betegel, dek ketau nguit, dek ketau lampa, dek tau ngeraos. Lagu gara-gara kamu apok tau betegel, tau nguit, tau lampa, tau ngeraos. Saling salah, muta'adilang si Allah Ta'ala. Menintan meh, mendek pada milik Allah. Pada bila dik, nanti dik tak azab, nyawa kusak kaca awak ke. Menintan meh, berbentan. Teumpamang, teminsalang. Dengan buta kerja dengan kepa. Yentan tebing umpama si nenek. Dengan buta kerja dengan kepa niki tersuruh lalu. Lalu paling apel tu kebun batu. Berangkat buta kerja si kepa. Demen datang tu kebun. Apa ni si kepa? Buta. Lapah tini. Kemeres-meres run, buah apel setau kebagus beli-beli. Pebau temai. Apa ni saya butir ni? Kebungul belok, kami yang ketahuan aku butir, kini dia begitu. Apa ni nuntut nyawa? Bukan awak. Kamu kami saya begitu aneh. Ini saya butir ni. Kamu saya begitu. Malik ya umidin, kengremo ni umidin. Begitu kerja aku lagu nek to lampa. Tahu ke tai ke to beglumpung bare. Mun berembe tente uni seduaan diskusi. Menintan mae uni sa ke pak dia. Turut embe sa lain suara engku ni. Wong eso ibu de turut sisa buten nu begangga. Bawa lulun jeruk sen bawa lulun nampan sen aneh. Wa datang tuh ni nuni. Aneh tai ke to akan. Kali nggak ganggam-ganggam itu mak singgi kamu. Muntah tuh ibu dia mana tersinggi, mau berganggam, ibu mana kata suatu atas sulu, berbuat apel semua. Mau foto, ibu mana kebega. Dia mana datang tu bawa cemoh lalu, ni pekerja bekaos kedua. Kuning kendera, bersulat datang ni penapel. Balik.
sak ke apa yang pelainan tau. Sak butuh yang pelain, bareh dempul kening silat puluh lapan. Terpaksa ngomot sedua. Nana jak, mate muni nipen kebot. Saya bawa apel ke baru. Nia. Unin sa kepa. Nia unin sa budu. Dekat tahu taek baru muni nia Irak. Begaluran sedua ni. Mau berembin tanepin kebon sebulan. Lasi mulai kenalur aja. Kecemoh weh. Saya bau, aku butuh. Saya tukang sengge, aku epa. Saya tukang kakan, sedua aku besu. Oh menintan, ini tukang kebon. Sedua enak di dekat ladar. Sekek tetotok kening. Sekek tatukan tok. Saya jarin salah. Sedua. Nyawa tukang demak. Awak tukang demak, tukang seriup, tukang engan, tukang gawe. Nyawa saipik dorongan. Kuliah angkat lasing utah mati. Nani muna wah lebur tu dalam kubur. Muna wah lebur. Jari rabon jepun. Lama ada main kiamat. Petulah kenu. Angka yang pun sunat numut peleng kungkuk, peleng bulut nu kubur. Talak terus. Wah menonton deh. Pret. Mbeli nanti teh. Boleh. Sunat ibu nggih mune peleng kungku, kubur terus peleng bulu nih kubur talak. Karena lemak niki lebih bersuku. Dia cara pelengkung kok. Saya larut. Nah, paham nih bu, paham. Jaga, jangan sampai kita mati, lalai ke sembahyang, ya potnya terjepit tu dalam kubur. Saya kata dulu nih bu, yang tertunuk si api, yang terkoloang api si malaikat tu dalam kubur, tertunuk, tunuk, doang puruk bilang ilu. Lamun lali sembahyang. Wah ada makapir rokok. Panas deh. Wah ada makapir rokok. Wah ada makapir gas. Nu doang kejauh tertukul. Ni ke demi du. Kepanas. Apalagi di tu atas menung. Ia yang dican. Sekedua lemak lamun wah mati. Azab lali sembahyang. Saat terakhir yang dican namun wah mati azab bagi dengan saat lalili sembahyang yakni yang dikirim ulah ulah sepelik ala semua nak tekan dia jadi kocak ulah ni kita para naran suja suja ul-akko mata nilih api neraka yang terbaik. Kungku. Elik baja, elik api neraka. Sekali nyurah penuh maunin. Genter sa paling beli. Iye jari itu. Kako. Pecah-pecah kina. Muen batu mata lebih kepala. Lali lek sembah. Dah-dah, atau pelihara sembahyang. Bapak Ibu, okay. Jaga sembahyang, pelihara, ber-ber-ber kerepot, ber-ber-ber susah. Dedek papa berangan untuk sembahyang, papa dia berangan. Ya. Aluruah. Termasuk sembahyang-sembahyang sawah tadi layak. Wah, ya, adik sembahyang terlayak bisa. Gara-gara dikembe juga layak, di teman pacu juga layak, di teman tau sembahyang. Kadak enak ini. Kak,
kadak. Berbeda tak kadak. Intungnya sembahyang zuhur, kadak sembahyang zuhur. Intungnya sembahyang asar, kadak sembahyang asar. Menuh doa. Boleh dek sembahyang marak cerita tuan guru sabaru tu Gunung Sari. Arak tuan guru ni, arak kiai. Jari imam mulupan dan wah mau 4 rakaat, muli melekat lolos. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahasa beliau baru cerita agar noja berugung ni di kemilit yang berugung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa sujud sahwi. Aneh. Jamaah. Dia pun sujud sahwi baru ni. Nuli merakaat baru nuni ni. Enggih Pak Kiai ni tu sujud sahwi baru. Oh menu jamaah itu lah nuni mujarin balu rakaat sampai Johor. Padahal dah kain di sujud sahwi namun terlupa salam ya. Tak masalah sembahyang lagi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tapi lebih utama namun tetau gawe sujud sahwi ingat lagi. Paham? Nah, iya wahana sih. Lemak satelu nu lemak satelu. Tembang kita dalam kubur tu telah itu ngaji lagi. Mudah-mudahan ada manfaat kebetan pertama sampai yang saat ini, ini yang berkaitan dengan bulan Isra Mi'raj. Ampun terbaik si Nabi, spesial dan terbaik. Adik saya tahu jaga sembah. Saya adik sembahyang sekali sengaja. 70 tahun pahala tapus. 70 tahun pahala tapus. Pahala sembahyang sampai 70 tahun telah. Gara-gara adik sembahyang sekali sengaja. Angkat dah kanja saya ke umur tu lah. Wah nilai yang 70 tahun yang berat kena. Yang pun berat sembahyang lagi. Berat. Pokok tu agawe lah sila. Masalah husuk dia husuk. Biasa saya tak termampu. Enggak saya tak termampu. Nujak ruang rasa sembahyang dia. Wah yang penting tuan lalu guru tutup. Lalu berketua, lalu guru, lalu kita tutup boyang. Mudah-mudahan ada manfaat barokah kurang lebihnya. Sila Bapak Ibu nggih beratap niki. Tiang begak pinang ke masih ingat. Hah? Angka lagu tetap berdoa indah. Bisa atau bangunan niki ya. Memang niki luwe bangunan kemangkin. Tentu nanti tentu sepi kira. Usila tak boleh rezeki lebih. Tiang yang juga ada. Tak boleh rezeki lebih. Silah barang-barang ada harap sembeli besi. Balok ni ke atas. Balok ni ke malik serup. Namun dah asak. Harap rezeki kepeng belum go. Ya lagu ni pada nilai ni sabaya. Doa ini kepeng kaku. Mak, ambil sorban sama ni sorban ke kadu, ini kadu sama ini kadu anu lain anu nanti ini sorban mana muna nek nebung ni sakit tiak ni muna besul lalu ini masih satu senilai ini sila bareng-bareng bisa berdua rezeki lebih niatan untuk nama pabualok di keletik togak boner di jejari ini sadi ke pondok pesantren, sadi ke pondok untuk ilmu, sadi ke peta aparan iki ilmu, peta boyak pekerjaan apapun bentuknya niatkan insyaallah akan tercapai. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada.